Oke, supaya akhirnya ini ada yang ngasih kode yang saya cari-cari ya kemarin, yang kode Dragon, kode itu. Terima kasih juga kepada Dis dan juga nih kepada yang Sony Pirates namanya Koa di server 1. Asli dia udah ngasih kodenya. Langsung saja kita bakal redeem kodenya ya. Ini kode yang pertama. Kita bakal lihat ya spesial apa kodenya ini. Kan dari kemarin saya nyari gak nemu-nemu di chat sih. Oke, langsung saja kita buka profil, enter kode, ini dia. Kode yang pertama ada 10302AD7E594. Langsung saja kita bakal redeem kode yang pertama ini bakal dapat. Tapi sebelum kita redeem, jangan lupa subscribe, like, and share. Ayo subscribe lah, helep. Terima kasih. Boom. Aduh, dapat apa ini? Oke, untuk kode yang pertama masih biasa saja, itu 1000 gold dan lain-lain, masih easy kode. Kita lanjut kode yang kedua, masih kode pemula. Kode kedua ada 10301D734DUBF8 ya. Langsung saja kita buka. Oke, kode yang kedua ada Sir Rossi. Padahal kemarin ya sudah kita redeem Sir Rossi, dapat lagi asli. Kita lanjut kode yang ketiga. Totalnya ada 4 kode nih. The Speciality Neo Code. Oke, yang kode keempat ada 10334BBC5BD48. 10334BBC5BD48. What? Itu dia kodenya Dragon dan Charlotte Smoothie dikasih gratis. Kalau kalian lihat itu apa? Charlotte Smoothie loh. Charlotte Smoothie dikasih gratis. Padahal salah satu ninja top up terbaru. Dan terakhir ada 10034C043BCBD7. 10034C043BCBD7. Itu dia ya guys ya, yang harus kita kasih paham. 80 Charlotte Smoothie, yang berarti kita bisa dapat Charlotte Smoothie secara gratis. Terlalu OP sih ini kode. Terima kasih banyak juga yang sudah ngasih tahu kode redeem yang sangat overpower ini. Langsung aja kita bakal buka ya Charlotte Smoothie secara gratis nih. Sudah Dragon, Charlotte Smoothie pula. Asli, Charlotte Smoothie gratis. Kita ganti lah profilnya. Profilnya kita ganti jadi Charlotte Smoothie nih. Charlotte Smoothie kita bakal coba ganti langsung ini. Oke, kita atur Charlotte Smoothie. Mana Charlotte Smoothie? Nah, ini dia. Oke, kita bakal upgrade Charlotte Smoothie-nya menuju evolusi kedua. Oke, di sini juga ada dragon yang kita dapatkan. Oke, kita mulai aja deh. Kita bakal push adventure-nya aja. Oke, di sini kita pakai Charlotte Smoothie, Kujan. Kita cek skill-nya dulu, saya penasaran sama skill Charlotte Smoothie. Oke, untuk skill-nya pertamanya dia itu hook damage to all enemies and percent of, oh jadi semua damage bakal kena semua musuh dan juga max HP ya. Absorb skill keduanya, oh ini absorb skill keduanya nih, process to enemy max HP is recovery period real time shield, oh bisa ngasih shield si recover 100% HP, juga bisa ngeregen darah dan juga bisa off the regen energy during the skill she is immune the damage. Oh, oke, jadi dia bakal imun. Langsung saja kita bakal coba ya, saya mau lihat posisinya juga nih. Oke, kita bakal lihat posisinya dia ini termasuk peron depan kah tengah. Oke, dia masuk peronnya peron tengah ya, peron tengah, peron tengah. Oke, langsung saja kita bakal mulai nih. The power of Charlotte Smoothie nih. Dan login eventnya kita belum kelihatan. Pak Sanji. Rugi nih kalau Sanji nggak diklaim. Kalau Sanji juga nanti bisa dapat secara gratis loh Sanji. Jadi harus kita login. Oke, Lau sudah update ya. Dan Charlotte Smoothie-nya bisa gratis dari kode loh, terlalu ngeri. Oke, ini dia Charlotte Smoothie secara gratis. Kita lihat ultinya nih. Boom, asli ngeri. Enak sih ini push adventure-nya. Sebenarnya kalau mau push adventure cara cepetnya sih gak bisa ya, beda kalau itu gak bisa langsung auto-auto, gak bisa. Jadi kita harus satu-satu sih ini untuk push.
Tapi tenang sih, kalau sudah gini mah enak ngepushnya. Walaupun kita gak ada pemain depan, modal tengah aja nih kan. Peran gak ada, tengah aja gini udah bagus lah. Cara smoothie-nya karena ada absorb, jadi bisa bikin dia cepet poin. Kita upgrade levelnya. Mantap ya, akhirnya update lagi. Oke, harus kita mulai. The power of Charlotte Smoothie nih. Set. Boom. Apalagi dia itu pas ulti itu kayak bisa motong energi loh. Bisa bikin musuh itu gak ngeluarin energi. Itu yang keren juga. Kita lihat HP Sword of Putin, Demetal Demis, apa sih? Tapi gak ada loh untuk skill bahwa dia itu bisa ngilangin energi. Skill keduanya apa ya? Yang mana ya? Kalau kita lihat tadi semua musuh energinya bak ketutup langsung. Apa karena skill duanya? Nah, kita gak usah auto dong. Kita lihat ulti ya, kita coba ulti. Apakah benar langsung energinya bakal tutup semua pas ulti? Oh kan kalian lihat nih, semuanya kepotong energinya gak dibiarin buat ngulti. Dengar sih, enak parah nih dibungkus. Tinggal upgrade level, evolusi, dan lain-lain. Ini ada tas deh. Bos, ini ada level 4 game chest, kita climb. Belum material chest, sudah aman level 3 climb. Kita apa material chest? Level 5 game pakai, level orange material chest pakai, red material chest pakai. Ada tes atau enggak usah dipakai dulu, ini level 2 game pakai. Reaction masih enggak ada. Event sudah diklaim karena apa gitu. Kita sudah mantap ya, tinggal push aja nih. Oke hasil, Charlotte Smoothie dikasih gratis, terlalu OP sih masih. Karakter baru masalah. Nanti kita lihat ya pas Charlotte Smoothie nya kita upgrade power. Smoothie loh, dikasih free player. Siapa yang nggak suka langsung kalian ya coba aja download gamenya, nanti saya taruh deskripsi deh. Kalian yang belum download gamenya, penipilnya saya di Playstore gak ada ya. Kalau kalian cari di Playstore tuh ada, cuman beda server. Kalau di Playstore itu namanya OPG Treasure Clan, di sini beda lagi. Oke, dia Charlotte Smoothie, boom. Oke sudah ya, kalau begitu kita videonya sampai sini saja. Charlotte Smoothie secara gratis, terima kasih, mantap game, lanjutkan kalau bisa lau lagi yang gratis. Melunjak ya, melunjak ya.